Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah Al-Quran yang Allah muliakan, mari kita pelajari masih pada surah Yusuf. Ya, kita awali dari ayat 7 dengan menggunakan nada yang tinggi. Ya, jadi sahabat tilawah Al-Quran, kita lihat surah Yusuf ayat 7 dengan menggunakan tangga nada yang lebih tinggi. Ya, kita awali dari bayati jawabul jawab. Mari kita langsung melihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati jawabul jawab. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Kita ulangi. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Kita ulangi. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Kita lanjutkan bayati dengan tingkatan nada syuri. إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا Ya, perhatikan cara waqafnya ya. Ini agak susah. Kita ulangi. Idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina min bang. Ya, kita jumpai di sini waqaf qala. Ya, arti daripada waqaf qala ini adalah ya lebih baik kita berhenti pada waqaf ini. Ya, sekarang kita lanjut. Masih dengan bayati syuri tadi kita pangkas, tidak kita habiskan dulu. Inna abana lafi dhalalin mu
di dhalal, kita tekan. Kita lihat dulu di sini ada tasdid nun. Inna abana lafi dhalalim mubin. Ya, sekali lagi kita ulangi. Inna abana lafi dhalalim mubin. Kita lanjutkan dengan maqam ras. Ya, kita ambil di sini maqam yang tunnya itu agak tinggi. Ya, tangga nadanya tinggi. Uqtulu Yusuf aw tarahu ardhiyan lakum wajhu abikum. Kita ulangi. Uqtulu Yusuf aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Ya, sekali lagi kita ulangi. Uqtulu Yusuf aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Ya, sekarang kita lanjut. Di sini kita tidak bawakan lagi ras syabir. Ya, tapi kita bawakan ras ala nawa. Ya. Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin. Kita ulangi. Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin. Ya, sahabat tilawah, sekarang kita lanjutkan dengan maqam sikah. Ya, maqam sikah dari ras kita lanjutkan ke siqah. Ya, tadi ras kita cuman bawakan dua tingkatan nada saja, ras asli kemudian ras ala nawa. Ya, kita mulai dari siqah, awal maqam siqah. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb. Kita ulangi.
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب Ya, untuk sikah dua tingkatan nada kita bawakan. Tadi ras asli, sekarang ras ya tadi sikah asli ya, awal maqam sikah. Ya, ras sudah kita bawakan tadi. Kemudian kita jawab sikah ya. Jawab digabung dengan jawabul jawab. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ Ya, selesai. Jawab sikah. Ya, mari kita ulangi sekali lagi. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فاعلين Ya, ujungnya macam variasi. Ya, banyak variasi yang dibawakan oleh para qari ternama ya. Fa'ilin. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan maqam jihadkah, awal maqam jihadkah. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, kita di sini menjumpai ismam. Ya, ismam adalah memonyongkan mulut ke depan. La ta'manna, seolah-olah kita bacakan la ta'manuna, tapi kita bawa bacakan la ta'manna. Saya ulangi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Lanjut. Jawab jihadkah. Arsilhu ma'ana ghadan yartah wa yalhab wa inna lahu lahafidhun. Ini adalah jawab jihadkah. Sekali lagi kita ulangi. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Ya, mari kita tutup dengan bayati penutup.
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Sekali lagi bayati penutup. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. الحمد لله. Sahabat tilawah Al-Quran yang Allah muliakan, sudah kita praktekkan maqam yang mungkin lebih tinggi ya tangga nadanya, dari bayati jawabul jawab, bayati syuri, kemudian dilanjutkan dengan ras, sikah dan jiharkah, yang mudah-mudahan mudah diikuti oleh qari pemula. Barakallahu fikum. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.